The Psyka, at long last. We do not ally ourselves with the weak. If you desire our steel, you must first prove your mettle. Oke, jadi di sini si Maguchi Saika memang bermaksud untuk mengetes kekuatan dari kelompoknya Iyasu Tokugawa. Karena kalau mereka benar-benar kuat, itu maka si Maguchi Saika mau untuk masuk ke dalam kelompok aliansinya si Iyasu Tokugawa. Tapi kalau memang si kelompoknya Tokugawa ini lemah, maka si Maguchi Saika akan masuk ke dalam kelompok yang kuat, yaitu kelompoknya Mitsunari Ishida. Jadi ini kayak semacam pertarungan pembuktian siapakah dari Iyasu atau si siapa Mitsunari yang paling kuat ya. Karena Maguchi Saika adalah orang yang tidak mau disuruh-suruh oleh orang lemah ya. Dia lebih memilih untuk masuk ke dalam kelompok yang menguntungkan bagi klannya, yaitu merupakan pemikiran yang cukup masuk akal sih. It's not polite to glare. After all, we're only people too. Ntar gue akan coba ultimate skillnya. Tadi ngapain sih ultimate skillnya dia? Oke. Jadi gue cuman menjentikkan jari kayak gini dan tiba-tiba langsung ada tembakan dari bagian atas kayak gitu. Bentar, gue pengen nyoba. Cuman kayak gitu doang ya? Cuman serangan dari bagian atas gitu. Jadi kayaknya kita mendapatkan bantuan sniper gitu dari tempat lain setelah menjentikkan jari. Oke, di sini udah nggak ada apa-apa, kita bisa langsung aja menggunakan ini. You can't rely on me to do everything. Show them what you're capable of. Yes, sir. Assist the wounded. We have a long way yet to go. I always knew this would come at a price, but I would lose many men. Oh shit, ini dia robot andalannya si Iyasu, yaitu Tadakatsu Honda. Sudah aktif dan dia akan segera menuju ke tempat kita dengan sangat cepat. Ya, ini dia, run away from Tadakatsu Honda. Jadi di sini kalian memiliki pilihan, kalian bisa lari dari Tadakatsu menggunakan Flying Fox ya, atau kalian bisa melawan si Tadakatsu dan mendapatkan special reward atau bonus. Jadi ini terserah kalian. Kalau kalian cukup greget, kalian bisa melawan si Tadakatsu Honda. Bisa kalian lihat di map ya, si Tadakatsu sedang mengarah menuju kita. Tapi di sini gue akan lari dulu. Gue akan bertarung di lokasi yang lebih menguntungkan. Ya, kita bisa lari secara cepat menggunakan Flying Fox ya. Tapi gerakannya si Tadakatsu tuh larinya cepat banget ya. Kan dia kakinya tuh pakai roda gitu, jadi gerakan dia juga cepat. Tuh, dia udah nyampe sana tuh Tadakatsu. Udah mau mengarah ke sini dan dia akan menantang Tadakatsu untuk one by one. Ya, di sini kalau kalian pengen kabur, kalian bisa langsung aja menggunakan Flying Fox ini, lari dari Tadakatsu. Tapi lebih seru kalau kalian langsung melawan Tadakatsu aja. Ya, duel. Ya, kalau urusan duel gue bakalan langsung kalah kalau lawan Tadakatsu.
Oh shit. Anjir. What a magnificent sight. Ayo, ha? To see Tadakatsu like this must mean the opponent is strong. Friendship. Dia defense-nya benar-benar luar biasa kuat banget sih, Tadakatsu. This is our way. Let's go. Let's give them something to remember us by. Anjir, anjir. Waduh. Sakit, bos. Tadakatsu is not the only one who is a member of the Tokugawa clan. We all are. Oh my god. Ya, dia kaget ya melihat kekuatan kita ini. Hah? Kaget lu, hah? Your skills never fail. Bentar, 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 please Tadakatsu. Tolong kasihani saya. Oh shit. Psycho's weapons are responsible for changing the face of war. Tinggal dikit lagi, guys. Magnificent. Certainly the best battle yet. The only reason I joined Lord Nirasu's forces was to get a look at him. Come on, dikit lagi. Yuk, serangan terakhir. Masih belum mati, tinggal dikit lagi. Oh my god. Nice. Oke, finally kita berhasil untuk mengalahkan Tadakatsu System Failure. Ya, sistemnya sudah rusak dan gue mendapatkan special reward karena gue berhasil mengalahkan robot terkuat yaitu Tadakatsu. I'm afraid this won't end the way you hope it to. They got us! They've got us! So, what did you think of our attack? Offer us your guidance. Doom
weapon forged can match the speed and precision of our guns. Oke, kita bisa langsung menuju ke area selanjutnya. Di sini bisa kalian lihat ya, tiba-tiba agak sedikit gelap karena memang di sini si Tadakatsu akan mengaktifkan kekuatannya lagi. Oke, jadi setelah kita mengalahkan Tadakatsu, sistem sudah reboot dan dia menuju ke tempatnya si Tadakatsu untuk menyerap energi listrik ya. Jadi dia kayak lagi ngecas gitu, ngecas kekuatan. Dan tiba-tiba gelap kayak gini. Tapi kita harus menggagalkan rencana Tadakatsu untuk menggunakan kekuatan listriknya ini. Oke, kalian bisa menuju ke daerah sini agar kalian bisa mendapatkan sebuah secret box ya. Kalian bisa lewat secret, ya kayak gini, secret gate. Jadi ini adalah jalan agar kalian bisa menuju ke lokasinya Tadakatsu ya. Ini dia, itu adalah trampolin yang bisa membawa kita menuju ke lokasinya Tadakatsu. Ya, langsung level down. Jadi kalau kalian kesini, maka Tadakatsu tidak bisa mengecas kekuatannya. Dan ini merupakan kesempatan kita agar kita bisa langsung menghajar Tadakatsu yang masih lemah. Oke, bentar. Sini masih ada komandan. Oh, aduh, di bawah ya. Kita akan kesini nanti. Kita akan kalahin Tadakatsu. Oh, nggak bisa. Gue nggak bisa balik lagi kalau udah nyampe sini ya, kalau nggak salah. Aduh, kalau dari segi attack, gue bener-bener kalah ya kalau lawan Tadakatsu. Bisa kalian lihat dia benar-benar lemah sekarang karena belum sempat mengisi kekuatan. Nice. Tadakatsu sudah berhasil kita kalahkan. Ya, sudah overheat. Udah tidak bisa ngecas lagi dia. Ya, jadi kalau kalian sudah mencapai daerah sini, kalau nggak salah kalian tidak bisa menuju ke area sebelumnya. Jadi ini adalah jalan langsung menuju ke lokasinya Iyasu ya, yang ada di paling atas. Let's go. Bentar, gue pengen kesini dulu. Aduh, gue pengen ngerebut markas yang ada di situ dulu ya. The foulest of all being how they sever the bonds that unite us. It is time I changed that. I stand unarmed to offer a challenge so that we from here forth may never again fight our brothers. Ini dia. In it to win it. If a new bond were to be formed here today, it would aid me in my cause greatly. Ya, kalau lawan Iyasu sih nggak terlalu susah ya.
nggak sesusah pada saat melawan Tadakatsu. Call this a pact or whatever you like. My word is my solemn bond. Understood. Alert the support. It never occurred to me you could have such conviction. May my fist unite all! Aduh, gue pengen ngisi bahasa rabar gue. It is all right to feel pain. It is unforgivable to feel no sympathy. Like a child of Mikoa, it grows beyond expectation. May we cherish our allies and march forth to unification. Ayo, ha? Hampir mati dia. Gue nggak perlu menggunakan teknik awakening apapun, echo awakening, teknik musuh. Nice, good. Dan kalau kalian sudah ada di atas ini, kalian sama sekali nggak bisa turun ke bawah ya. Jadi kita sudah terjebak di atas ini. Do you really think you are? Now we are the Psyka faction. The red bell rings. The pact we have made shall be known to all. Let it toll. Let the bell call out across the land. Do not forget. This signifies our fire, as well as our pride, and our very souls. We shall be your aid until the very last life has fallen in your name. Yes, I thank you. Let's make one thing clear. We acknowledge no one as master. As such, under no circumstance shall we regard you as ours. Of course not. As I understand, you refused to serve with Hideyoshi because he demanded such obedience. Right? Nobody controls us. Our fate is our own. We're our own masters. This is the way of the Psyka, and our greatest pride. Oke, jadi setelah kita melawan Iyasu, jadi Magoichi telah menerima ajakan Iyasu untuk bekerja sama dan menjadi sebuah kelompok aliansi, karena memang Magoichi melihat antara si Mitsunari dan juga si Iyasu. Iyasu ini merupakan sosok yang mungkin akan membawa kedamaian ya di kemudian hari. Tapi di sini syaratnya adalah si Magoichi Saika tidak ingin dikendalikan atau lebih tepatnya dikontrol. Jadi dia ingin bekerja sama tapi tidak ada apa namanya mengontrol ya, mengontrol si Magoichi Saika. Magoichi Saika, the era of the Demon King has come again, and I shall see to the annihilation of your mercenaries myself. Forward, men! March as one! For unification! For peace! Grant life to the dream! I! Ya, jadi memang walaupun kita sekarang sudah masuk ke dalam kelompok aliansinya si
Iyasu Tokugawa, tapi memang si Magoichi Saika ini memiliki ego yang sangat tinggi dan dia sama sekali tidak ingin dikendalikan oleh si Iyasu ya. Jadi dia boleh bekerja sama dengan Iyasu, tapi dia pengin apa namanya tujuan dia sendiri juga tercapai gitu ya. Jadi seperti itu. Dan untuk pertarungan selanjutnya, di sini kita diberikan dua pilihan. Kita bisa melawan Yukimura dan juga Ujima Sahujo. Sebelum itu gue pengin mengganti ultimate skill gue menjadi yang pertama, karena menurut gue dari ketiga ultimate skill ini gue lebih cocok menggunakan Spirit Basoka. Gue akan pakai untuk Lice-nya, karena kita sudah bergabung dengan kelompoknya Iyasu, maka gue akan jadikan Iyasu sebagai asisten. Dan kostum gak perlu ganti, item gak perlu ganti, senjata juga sudah sip.